Niat wudu. Nawaitul wudu'a fi raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardhu karena Allah Ta'ala. Tata cara berwudu atau gerakan-gerakan berwudu. Yang pertama yaitu membasuh telapak tangan. Ketika membasuh telapak tangan, kita mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzu bika minasy-syumi wal halakati. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu supaya aku bertambah kuat beribadah dan melakukan kebajikan, serta aku berlindung kepadamu dari kejahatan dan kebinasaan. Gerakan wudu selanjutnya yaitu berkumur. Ketika berkumur-kumur, kita mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, bantulah aku agar dapat membaca kitabmu Al-Quran dan memperbanyak zikir kepadamu. Tetapkanlah aku dengan kata-kata yang tetap di dunia dan di akhirat. Gerakan wudu selanjutnya yang ketiga yaitu membasuh hidung. Ketika mengeluarkan air dari hidung, kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ra'ihin nari wa su'id dar. Gerakan wudu selanjutnya yang keempat yaitu membasuh muka atau wajah. Ketika membasuh muka atau wajah, kita mengucapkan doa, Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma abyadtu wujuh aw diya'aka wa la tusawwid wajhi fi dhulumatika yauma taswaddu wujuh a'da'ika. Gerakan wudu selanjutnya yang kelima yaitu membasuh tangan kanan. Ketika membasuh tangan kanan, kita mengucapkan doa, Allahumma a'tini kitabi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, serahkanlah buku amalanku melalui tangan kananku dan perhitungkanlah daku secara hisab yang mudah. Gerakan wudu selanjutnya itu membasuh tangan kiri. Ketika membasuh tangan kiri, kita mengucap doa, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min warai zahri. Ya Allah, janganlah beri kepadaku kitab amalanku dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang. Gerakan wudu selanjutnya yang ketujuh itu membasuh atau mengusap kepala. Ketika membasuh kepala, kita mengucapkan doa, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nari. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari panasnya api neraka. Gerakan wudu selanjutnya yaitu membasuh telinga.
Ketika membasuh telinga kita mengucapkan doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengar ucapan yang baik dan mengikuti sesuatu yang terbaik. Gerakan untuk selanjutnya itu membasuh kaki kanan. Ketika membasuh kaki kanan, kita mengucapkan doa, Allahumma tabbit qadami ala sirati ma aqdami ibadika salihin. Gerakan selanjutnya dari wudu adalah yang ke-10, membasuh kaki kiri. Ketika membasuh kaki kiri, kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati an-nar yawma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Doa setelah wudu adalah sebagai berikut. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci.